Sampurasun Kota Sukabumi. Setelah Tangerang, Bekasi, dan Bogor, kini giliran Kota Sukabumi dipilih menjadi tempat penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan tahap 2 yang dilakukan secara langsung oleh Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita. Kegiatan penyaluran PKH dilakukan Rabu sore di Gedung Olahraga Surya Kencana, Kota Sukabumi. Seperti sebelumnya, penyaluran bansos PKH oleh Menteri Sosial selalu menjadi magnet tersendiri bagi keluarga penerima manfaat PKH yang merupakan kaum ibu-ibu ini. Hal ini terbukti dengan hadirnya lebih dari 1.000 ibu-ibu keluarga penerima manfaat PKH. Di Kota Sukabumi sendiri, jumlah keluarga penerima manfaat PKH tahap kedua mencapai 9.001 keluarga yang terbagi dalam 7 kecamatan. Sementara itu, jumlah total bantuan PKH di tahap kedua ini sebesar 6,3 miliar rupiah. Menteri Sosial berharap uang bantuan PKH dapat digunakan untuk anak-anak keluarga penerima manfaat sehingga dapat bersekolah dengan layak dan memperoleh asupan gizi yang cukup. Suatu saat salah satu anak dari ibu-ibu di sini bisa menjadi wali kota Sukabumi. Bisa gak? Bisa, kenapa gak bisa? Kenapa gak bisa? Suatu saat anak dari ibu, salah satu anak dari ibu di sini bisa menjadi menteri sosial. Kenapa gak bisa? Syaratnya laksanakan program Keluarga Harapan, BPNT, dan program-program sosial lainnya dari pemerintah sebaik-baik mungkin, sesuai dengan tujuannya. Tujuannya adalah kita mencetak sumber daya manusia, dalam konteks ini, dalam hal ini, anak-anak ibu semua. Anak-anak ibu harus nanti tumbuh menjadi manusia yang cerdas, menjadi manusia yang sehat. Manfaatnya besar buat sekolah, ya, buat kepentingan sekolah semuanya. Pas kemarin juga pas dapat langsung dialir ke sekolah. Alhamdulillah, pas dapat langsung ke sekolah gitu. Malam sama kwetansi yang selalu dapat uang PKH langsung ada kwetansinya. Disimpan di rumah ada. Untuk membeli keperluan anak sekolah, juga untuk bayaran anak sekolah saya. Ini kan anak saya sekolahnya di SMK. Kamu dapat bantuannya berapa? Sebulan, 3 bulan sekali, 500 ribu. Anak saya 3. Yang dapat siapanya? Anak saya yang bungsu. Yang sekolah? Iya. Cuman satu, yang masih sekolah cuman satu. Menteri Sosial juga memberikan apresiasi kepada keluarga penerima manfaat PKH yang sudah mengundurkan diri dari program tersebut karena sudah merasa mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.